tiba-tiba kayaknya itu mendung ya, partly cloudy. Tapi yang terpenting adalah walaupun hujan, walaupun gerimis, itu adalah berkah, berkat dari yang di atas ya, kita mensyukuri. Dan yang terpenting adalah ini hujan yang tidak membahayakan untuk dalam mengemudi ya. Ini kita pas di kota Semarangnya nih ya, kita pas di tol Semarang ya, tol lingkar Semarang. Jalannya naik turun mantap ya. Suasana kota, perkotaan Semarang itu memang begitu indah, berbukit-bukit ya, kayak di negeri apa, Yunani, Greek ya, kayak di Piraeus sama di Athens ya. Inilah Semarang, kota pelabuhan, best of the best, mantap dan mantul. Silakan tetap mengikuti video kita ya. Terima kasih udah sedulur, terima kasih. Gerbang tol Banyumanik menuju ke Surabaya, yaitu tol yang terpanjang kedua, yaitu dari kota Semarang ya, Maya. Hujan, walaupun hujan ya, tapi tidak menghambat perjalanan, tetap lancar, kondisi jalan di tol tetap lancar. Lihat berapa dia mesti dikeluarkan, 600 berapa tadi Pak? Oh, sisanya tadi ya? Tidak, tertera ya? Oh, belum bayar, di sini belum bayar. Di gerbang tol Banyumanik itu kita belum bayar. Nanti di sana kita di casnya ya, Maya. Nah, ini hujan hanya sepihak ini, dari kota Semarang, keluar kota Semarang, hujannya hanya sepihak. Ini masih kilometer 421. Kita juga nyari lebat mengguyur. Nah, kita akhirnya mau melihat yang terbaik, tapi ya hujan. Ya itulah, tapi kita bersyukur sedulur. Kita istirahat dulu di sini, mencari makanan ya di rest yang terbaik ini, yang apanya semuanya ada. Sambil istirahat, tidur sebentar sekitar 40 menit supaya body atau badan ini, badan ini fresh. Head southeast. Ya, badan ini sehat, fresh. Ngopi-ngopi dulu, makan-makan dulu, enjoy nikmati hidup, ya. Nikmati hidup yang enak gitu loh. Namanya juga negara kita suka hujan. Ya sudah, gak apa-apa. Yang penting kita yang terbaik yang kita lakukan. Yang penting nikmatin hidup, enjoy. Enjoy apa adanya. Jangan takut ya. Jangan takut untuk berjuang dan berusaha. Dan sekali lagi, kalau hujan itu, kalau nyepir hati-hati ya.
jangan sembrono, tidak boleh sembrono ya kalau pergi itu ya, pelan-pelan saja. Nah sekarang kita lagi cari parkiran nih, kondisi hujan ya udahlah, pelan-pelan aja cari parkiran. Mudah-mudahan dapat yang dekat. Itu ada sales June itu, tea house, sales June, ya. Oh, ke seberang kita juga bisa ke seberang ya, ternyata ya. Kita sudah nyampe, sudah parkir. Oke. Kita keliling dulu, mengeksplor apa yang ada. Oke, sedulur. Check it out. Stay on our channel. Ini mau nyebrang di rest area 456, mau nyebrang yang di sebelah sana. Di sebelah sana itu. Ya. Mau cari nyari nasi goreng, nyari makan-makan oriental dicampur sama western. Ya wis, ya, ini tempatnya begini nih. Kita di atas jalan tol. Bagus banget. Keren. Keren aja. Nah, terima kasih, Pak. Mantap nih Pak Pur nih. Menteri Tenaga Kerja PU. Top. Ini mau nyebrang di rest area 456, mau nyebrang yang di sebelah sana. Di sebelah sana itu. Ya. Mau cari nyari nasi goreng, nyari makan-makan oriental dicampur sama western. Ya wis, ya, ini tempatnya begini nih. Kita di atas jalan tol. Bagus banget. Keren. Keren aja. Nah, terima kasih, Pak. Mantap nih Pak Pur nih. Menteri Tenaga Kerja PU. Top. Kenapa? Ini loh pemandangan. Lagi hujan dan gerimis, kita melihat sawah di rest area 456. Beautiful, sangat indah sekali ya. Sejuk, menyenangkan, dan mengenakan hati. Terima kasih.
Aduh, brother and sister, thank you masih mengikuti video saya. Dan ini kebetulan kita sudah sampai ke melewati Madiun. Siapa sih nggak kenal Madiun? Pecel Madiun, itu yang terkenal, ya kan? Nah, sekarang sudah menunjukkan pukul 2.49 sore, ya. Dari kita tadi start di Lebak Bulus jam 4 pagi. Ya, inilah sebetulnya kita pelan-pelan. Makanya nyantai, harusnya kalau digeber tanpa istirahat stop-stop itu, wah, udah sampai sini pasti udah jam, masih jam satuan ya, Pak ya. Terlalu. Tapi yang penting tuh resep dari mengendarai adalah bawa aja dengan tenang, enak, pelan-pelan, nyantai, menikmati pemandangan, itu yang terutama. Oke, sedulur. Nah, ini ada pelang, ini juga ada pemandangan. Pemandangannya luar biasa ya, masih hijau-hijau. Keren, masih keren. Ini habis Madiun, kita menuju Nganjuk. Di Ancentor saya tuh, Ancentor saya, Madiun dan Nganjuk. Nganjuk, Kertosono, Mojokerto, Kertosono. Wah, sudah dekat ini. Sudah mau dekat dengan Surabaya, Tam. It's getting close. It's getting close, brother and sister. Nah, pokoknya jalan nyantai dengan kecepatan 80 atau enggak 100 km per jam. Tenang, nyantai, enjoy the view, ya, yang terpenting itu menikmati apa yang ada di sekitar kita, ngobrol, makan, ngemil, bercanda sambil nyupir. Ih, itu pemandangannya apa di depan itu? Itu gunung apa apa itu? Viewnya tuh di depan itu, keren banget kayaknya itu. Lihat nggak, sedulur semua? Ya, kayaknya gunung itu ya? Itu depan itu. Ada kabut. Gunung apa ya? Ih, keren banget, men. Kayak di Norway. Bener loh, kayak di Norway loh. Gini-gini, saya sudah di Norway, bro. Ya, saya terima kasih ada kesempatan waktu itu, bro, ke Norway, bro. Melihat tuh landscape-nya hampir sama seperti ini, bro. Dataran tinggi, hijau, berawan, pemandangannya indah. Waduh, jos, jos mantol. Sudah, bro, stay in our video ya, don't go away, watching continuously, okay? And jangan lupa tetap yang belum mencet bel merahnya, tolonglah bantu, brother and sister. Tak dongak no. Saya doain moga-moga selalu sukses, penuh berkat, berkat dan menjadi sehat juga ya. Oke, sedulur. Nah, walaupun saya sibuk nge-vlog, saya tetap perhatian dari ke depan mata saya dan tangan tetap megang setir. Jangan lupa itu yang terpenting. Jangan mainan handphone, harus nyuruh orang lain. Istri lah, anak lah, saudara lah, pacar lah, gitu, bro. Oke, bro, berbagi pengalaman mengendarai mobil dari Jakarta ke Surabaya.
Kita sudah mendekati jam 3 lewat 11, yaitu Nganjuk, Kediri, dan Blitar. Kita memasuki daerah Nganjuk, Kediri, dan Blitar jam 3.15. Kita start jam 4 pagi dari Lebak Bulus. Sampai sini, sampai Nganjuk, Kediri, dan Blitar itu jam 3.12 sore, ya. Luar biasa. Ayo, ini saya kasih hormat dulu nih. Ini tempat where I'm coming from before, in the beginning of the ancient Tors. Alright, this is my place, my origin place. Okay, sedulur. Again, stay in our channel. Don't go away. Please, the one that doesn't press the red button, please do it. And I would like to say thank you so much. Thank you very much. And let the God with the mighty hands bless your life. Okay, sedulur. Thank you so much. Terima kasih. Matur nuwun. Nuwun. Ya. Enggang lewujeng. Ya, terima kasih. Dan semoga semuanya sehat selalu. Jos gandos. Naik mobil dari Jakarta ke Surabaya. Mantap jiwa. Sekarang jam 4.12. Berarti kita sudah habiskan waktu itu 10 jam. Dari kita jam 4 pagi dari Lebak Bulus Jakarta ke Surabaya. Ya. Akhirnya sampai juga di gerbang tol Waru Gunung. Ya. Gerbang tol yang sangat dekat dengan Surabaya. Dan bolehlah kita sekarang nanti habis ini kita cek berapa biayanya, ya, untuk keluar dari gerbang tol Waru Gunung. Itu ada tulisan khusus saldo cukup untuk kendaraan. Wah, mudah-mudahan sedulur kita sudah siapkan dan uangnya cukup untuk membayar tol. Stay in my channel, stay in to see our video. Do not go anywhere. And please, for the rest of the family, friends, parents, and yourself, if you're not yet subscribed the channel,
please do it and I do well appreciate and thank you very much for your kindness. And from the bottom of my heart, I want to say God bless you again, many many more, and stay in my channel. Thank you. Good morning Jakarta. I'm standing on the top of the building to see the entire city of Surabaya. Wow, this is Surabaya City.